Halo teman-teman Pustaka Alam. Pada video kali ini, kita akan mengeksplorasi bagaimana manusia purba, nenek moyang kita yang hidup ribuan hingga jutaan tahun yang lalu, mampu mengatasi berbagai tantangan alam yang keras dan penuh bahaya. Mari kita selami kehidupan mereka dan temukan strategi luar biasa yang mereka gunakan untuk bertahan hidup. 1. Pengenalan kehidupan manusia purba. A. Periode dan lokasi. Manusia purba hidup di berbagai periode, mulai dari zaman batu hingga zaman besi, dan mereka tersebar di seluruh penjuru dunia. Setiap periode memiliki karakteristik unik yang mempengaruhi cara hidup dan teknologi yang digunakan oleh manusia purba. B. Tantangan alam yang dihadapi. Manusia purba menghadapi berbagai tantangan alam, termasuk iklim ekstrim, predator berbahaya, keterbatasan sumber daya makanan dan air, serta bencana alam seperti gempa bumi dan letusan gunung berapi. 2. Adaptasi fisik dan teknologi. A. Adaptasi fisik. Manusia purba mengembangkan adaptasi fisik yang membantu mereka bertahan hidup. Contohnya, Homo neanderthalensis memiliki tubuh yang lebih besar dan kuat untuk bertahan di iklim dingin, sedangkan Homo erectus memiliki kemampuan berjalan tegak yang efisien untuk migrasi jarak jauh. B. Penggunaan alat. Pengembangan alat-alat dari batu, tulang, dan kayu adalah salah satu kunci keberhasilan manusia purba. Alat-alat ini digunakan untuk berburu, memotong, menguliti, dan memasak makanan. Penemuan api juga merupakan tonggak penting yang memberikan kehangatan, perlindungan dari predator, dan kemampuan untuk memasak makanan. C. Pakaian dan tempat tinggal. Manusia purba menggunakan kulit hewan dan serat tumbuhan untuk membuat pakaian yang melindungi mereka dari cuaca ekstrim. Mereka juga membangun tempat tinggal sederhana seperti gua, gubuk dari ranting, dan rumah semi bawah tanah untuk melindungi diri dari elemen alam. 3. Teknik berburu dan mengumpulkan. A. Berburu hewan besar. Manusia purba mengembangkan teknik berburu yang canggih untuk menangkap hewan besar seperti mammoth, bison, dan rusa. Mereka bekerja dalam kelompok dan menggunakan alat seperti tombak, busur, dan perangkap untuk meningkatkan peluang keberhasilan. B. Mengumpulkan makanan. Selain berburu, manusia purba juga mengumpulkan makanan dari lingkungan mereka. Ini termasuk buah-buahan, kacang-kacangan, umbi-umbian, dan sayuran liar. Pengetahuan tentang tanaman yang dapat dimakan dan beracun sangat penting untuk kelangsungan hidup mereka. C. Penyimpanan dan pengawetan. Makanan. Untuk menghadapi periode kekurangan makanan, manusia purba mulai mengembangkan teknik penyimpanan dan pengawetan makanan. Mereka mungkin menggunakan metode seperti pengeringan, pengasapan, dan penggaraman untuk menjaga makanan tetap tahan lama. 4. Interaksi sosial dan kerjasama. A. Struktur sosial. Manusia purba hidup dalam kelompok kecil atau klan yang terdiri dari keluarga besar. Struktur sosial ini penting untuk kerjasama dalam berburu, mengumpulkan makanan, dan menjaga anak-anak. Hierarki dan pembagian tugas membantu meningkatkan efisiensi dan kelangsungan hidup kelompok. B. Komunikasi dan bahasa. Perkembangan komunikasi dan bahasa memungkinkan manusia purba untuk berkoordinasi lebih baik dalam berburu dan mengumpulkan makanan. Bahasa juga membantu dalam mentransmisikan pengetahuan dan keterampilan dari satu generasi ke generasi berikutnya. C. Ritual dan kepercayaan. Manusia purba mengembangkan berbagai ritual dan kepercayaan yang membantu mereka menghadapi tantangan alam dan memberikan makna dalam kehidupan mereka. Lukisan gua, patung, dan pemakaman adalah beberapa contoh manifestasi dari kepercayaan dan spiritualitas mereka. 5. Inovasi dan penemuan. A. Pertanian dan domestikasi. Hewan. Penemuan pertanian dan domestikasi hewan merupakan revolusi besar dalam sejarah manusia. Dengan menanam tanaman dan memelihara hewan, manusia purba dapat menghasilkan makanan secara lebih stabil dan mengurangi ketergantungan pada berburu dan mengumpulkan. Penteknologi bangunan.
Manusia purba mulai mengembangkan teknologi bangunan yang lebih canggih, seperti rumah-rumah dari batu dan tanah liat, serta sistem irigasi untuk pertanian. Ini memungkinkan mereka untuk hidup dalam komunitas yang lebih besar dan menetap di satu tempat. C. Pengolahan logam. Penemuan dan pengolahan logam seperti tembaga, perunggu, dan besi membuka era baru dalam teknologi manusia. Alat dan senjata dari logam lebih kuat dan tahan lama dibandingkan dengan yang terbuat dari batu atau kayu. Manusia purba menunjukkan kemampuan luar biasa dalam mengatasi berbagai tantangan alam melalui adaptasi fisik, inovasi teknologi, dan kerjasama sosial. Kemampuan mereka untuk belajar dan beradaptasi dari generasi ke generasi memungkinkan mereka untuk bertahan hidup dan berkembang dalam berbagai kondisi lingkungan. Dari penggunaan alat sederhana hingga perkembangan pertanian dan teknologi logam, perjalanan mereka adalah bukti keuletan dan kreativitas manusia. Terima kasih telah menyaksikan video ini di Pustaka Alam. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe untuk mendapatkan konten menarik lainnya tentang sejarah manusia dan kehidupan di masa lampau. Sampai jumpa di video berikutnya.